Halo, assalamualaikum. Kali ini aku mau buat mie tanpa pengawet. Bahannya ada terigu. Aku pakai terigu segitiga 200 gram. Terus ada 1 butir telur sama air kurang dari 50 ml. Ini terigunya ditimbang dulu ya. 200 gram. Terus telurnya 1 butir. Terus diuleni. Diuleninnya enggak perlu sampai kalis, itu enggak perlu karena nanti biar menyatu itu di mesin penggilingannya aja. Ini dicampur ya. Telur, air. Aku gak pakai garam karena apa? Itu kan mesinnya kan besi. Jadi kalau kebanyakan garam nanti malah mesinnya karatan. Kan eman-eman. Jadi ya gak usah pakai garam. Dengan itu aja apa? Waktu ngerebusnya pakai garam oke. Kalau gak nanti mau dimasakan pakai garam juga gak masalah. Nah, ini adonannya cukup aja sampai kayak gitu. Terus kita tipisin dulu pakai tangan ya. Kalau pakai punya roll, pakai roll silakan. Aku nggak punya, jadi tipisin aja pakai tangan. Terus ini langsung siap digiling. Oke, ini siap digiling. Aku pakai nomor 7 ya, ukurannya nomor 7 dulu. Kita giling berulang kali, bisa dilipat lagi jadi 3 atau jadi 2, terus dimasukkan ke penggilingan lagi sampai adonannya mulus. Kalau ada yang sobek, nggak usah takut, bisa dilipat lagi, digulung lagi. Pokoknya gampang aja lah, pokoknya sabar aja ngilingnya karena butuh berkali-kali untuk ngilingnya ini, ya. Pokoknya lipat lagi ini. Aku mulai ganti ukuran, ini ukuran 5 lebih. Kalau udah ganti ukuran, jangan dilipat dulu ya, nanti ngelipatnya. Dimasukkan lagi, terus nanti dilipat lagi nggak apa-apa. Oke, kalau habis ganti ukuran jangan dilipat dulu, nanti ketebelan malah sobek, nggak bagus. Habis ngelipat, kalian bisa tambahin tepung ya, diuwur-uwur tepung, terus dilipat, digiling lagi, tambahin tepung lagi nggak apa-apa. Karena ini kayaknya rada kelembekan, makanya airnya itu kurang dari 50 ml ya. Nah, ganti ukuran lagi, aku ini ukuran 2 atau 3, aku lupa. Nah, ini kan habis ganti ukuran. Jangan dilipat dulu, oke? Dilipatnya nanti setelah gilingan kedua, ganti ukuran.
ini. Tuh kan, sobek nggak apa-apa, nanti kita lipat lagi, oke? Jangan masalah. Nah, ya, bisa ditepungi lagi, oke? Ditepungi, terus dilipat. Dilipat jadi dua atau tiga, nggak masalah, nggak apa-apa. Nah, ini habis ini siap buat dibuat mie ya. Ini aku kan pakai ketebalan 3 atau 2. Kalian boleh mau tebel lagi boleh, enggak apa-apa. Kalau mau tipis lagi ya enggak apa-apa. Tergantung nanti hasil mie-nya, cuma beda ketebalan aja. Ini aku siap ya untuk dibikin di apa potong jadi mie. Ini dilurusin ya, kalau nggak nekuk-nekuk nanti hasilnya itu potongnya nggak bagus. Pokoknya dilurusin. Nah, ini kan udah jadi, itu harus ditabur tepung lagi. Karena apa? Biar nggak lengket banget. Ya, pokoknya habis keluar langsung tabur tepung gitu ya, sampai habis. Nah, ini udah selesai. Bisa ambil tepung lagi terus dikepiuri ya. Terus di morak-marik apa ya? Di kayak gitulah, di apa? Diaduk-aduk sama tepungnya biar enggak lengket ya. Ini siap untuk direbus, oke. Nah, untuk merebusnya kita pakai air bersih ya. Dimasukin aja, dikira-kira aja, biasa kan ngerebus mie. Ya begitulah ngerebus mie. Tapi ini kita tambahin garam 1 sendok yang kecil, yang buat agar-agar. Terus nanti ditambahi minyak goreng 1,5 sendok makan. Terus nanti kita tunggu sampai umep, sampai mendidih ya. Masukin mie-nya pas mendidih ya. Nah, ini udah mendidih. Kita masukin mie-nya ya, pelan-pelan, jangan bruk gitu, nanti airnya mencirat semua. Kita masukin, kita tunggu sampai airnya mendidih lagi. Sambil menunggu, kita harus aduk-aduk mie-nya biar nggak lengket, terus biar kena minyak juga ya. Kita tunggu sampai mendidih.
ini mulai mendidih. Kenapa sih kita ngerebusnya cuma sebentar? Karena ini mie tanpa pengawet, tanpa bahan-bahan apapun. Jadi ngerebusnya sebentar aja udah mateng. Beda sama yang mie beli itu kan pakai pengawet. Ini kan kita buat sendiri. Jadi mie-nya itu enak, mudah, dan bersih. Oke, ini udah diangkat aja. Matikan kompornya. Kalau udah diangkat, kita bisa guyur mie-nya pakai air dingin ya, air biasa. Diguyur itu apa? Diguyur pakai air dingin itu supaya pematangannya ini berhenti ya, jadi minyak nggak lembek banget. Oke, habis diguyur, ditiriskan, terus minyak kita kasih minyak lagi ya, minyak goreng 1 sendok makan atau 2 sendok. Nah, ini minyak yang udah aku kasih minyak terus dicampur rata, jadi minyak itu nggak lengket karena ada minyaknya. Nah, ini minyak udah jadi, siap diolah lagi ya. Mau dibikin apa? Mie goreng atau mie nyemek, mie rebus, oke. Selamat mencoba ya. Terima kasih.